Rapi. Hey guys, balik lagi bersama dengan aku Leli. Jadi di video kali ini aku mau bikin oseng bakso urat mercon, dan di sini sudah aku siapkan ada cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ada kemiri, kunyit, dan juga daun salam dan daun jeruk. Nah, ini untuk baksonya, ini aku beli 2, yang bakso urat jumbo dan juga bakso yang kecil. Untuk bumbunya ini aku simpel banget, cuma pakai gula, penyedap rasa, dan juga garam. Nah, pertama-tama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya ini dulu guys. Oke guys, aku mau blender ini bumbu-bumbunya dulu. Nah, ini untuk daun salamnya tidak aku blender, daun jeruknya juga tidak aku blender, tapi nanti aku mau masak langsung dimasukkan ke bumbunya tanpa dihaluskan. Nah, yang untuk di blender ini ada cabai merah besar, ada cabai rawit. Untuk banyaknya cabai rawit itu sesuaikan dengan selera tingkat kepedasan kalian masing-masing. Ini kurang lebih aku ada 15 biji cabai rawit. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih. Kemirinya juga kita haluskan, jadikan satu, sama kunyitnya. Oke guys, ini bumbunya sudah aku haluskan, dan sekarang aku mau masukkan ke dalam wajannya. Dan btw guys, ini di luar lagi hujan, dan memang yang paling cocok banget makan yang pedes-pedes. Kasih sedikit minyak. Nah, ini untuk daun salam dan juga daun jeruknya bisa dimasukkan. Sebenarnya kalian kalau mau daun jeruknya mau dihaluskan juga boleh guys. Oke guys, sekarang waktunya kita masukkan ini bakso urat jumbonya. Nah, ini sudah agak susah, bisa tambahkan air. Oke guys, dan sekarang masukkan bumbunya yang sudah disiapkan tadi. Dan aku mau pakai sedikit kecap. Kalau kalian nggak suka kecap, kalian nggak usah pakai kecap juga nggak apa-apa. Oke guys, sebelum diangkat, pastikan dulu untuk cek rasa. Oke guys, dan masakanku sudah jadi, oseng bakso urat mercon. Seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa mulai. Amin. Jadi aku makannya ini pakai nasi. Tuh guys, bakso yang jumbonya. Oke guys, aku ambil satu dulu. Oke guys, aku mau coba pentol kecilnya dulu sama nasinya. Tuh guys, suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso jumbonya.
Untuk review rasanya guys, enak banget, pedes, pedesnya tuh wah kerasa banget, keringnya tuh parah, enak banget guys. Tuh masih ada uratnya. Tempe baksonya diurap sama bumbu dan juga nasi. Kalau mau bikin sendiri itu gampang banget guys. Untuk tingkat kemasannya itu sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Mau tambah baksonya. Baksonya. Wah, keringatku. Guys. Oke guys, alhamdulillah makanku sudah selesai dan baksonya ini mantap banget.
bikinnya juga gampang, bahannya gampang didapat, dan kalian aja coba. Oke guys, sampai di sini video dari aku. Jangan lupa untuk kita like, subscribe, dan juga komen. Dan apabila kalian ada ide konten selanjutnya, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.